Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku akan membuat Korean Sweet Potato Bread atau roti ubi ungu. Roti ini lagi viral loh di Korea. Mau tahu gimana cara bikinnya? Yuk, tonton videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Kita campurkan semua bahan kering, yaitu tepung tapioka, tepung terigu, lalu tepung ketan, dan gula pasir. Kita aduk sampai rata ya. Lalu di wadah lain kita campurkan susu hangat, telur, madu, dan minyak goreng. Kita aduk sampai rata. Lalu kita tuang adonan basah ke dalam adonan kering, sedikit demi sedikit ya. Aduk sampai benar-benar rata. Setelah selesai, kita bulatkan adonan dan bagi menjadi 6. Lalu kita bentuk adonan seperti ubi ya. Nah, sekarang keluarkan adonan yang pertama dan kita bagi adonan menjadi 6 bagian.
Kemudian kita pipihkan adonan. Lalu kita gulung adonan seperti ini ya. Lakukan sampai selesai ya. Lalu kita lumuri adonan dengan bubuk ubi ungu. Setelah itu, kita tusuk-tusuk adonan seperti ini ya, supaya terlihat seperti ubi ungu. Setelah selesai, kita langsung panggang aja, kurang lebih 15 menit. Nah, ini dia Korean sweet potato breadnya udah jadi. Rasanya enak banget loh. Pokoknya kalian wajib cobain resepnya ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih udah menonton.